bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Dasar. Kamu kenapa, Cik? Ternyata, banjir yang setiap tahun melanda Jakarta ini salah satu penyebabnya karena daerah aliran sungai Ciliwung tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kamu yakin, Cik? Kalau tidak percaya, kamu baca saja sendiri koran di berita ini. Aku tidak menemukan berita yang kamu maksud, Cik. Coba aku lihat korannya. Ed. Eci benar, berita di koran ini membicarakan seperti yang Eci katakan tadi. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengerti maksud dari berita yang ada di koran itu? Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam membaca teks, baik dalam koran, jurnal, dan lain sebagainya. Pertama, temukan gagasan utamanya. Kedua, temukan gagasan penjelasannya. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Untuk jenjang SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kode soal B21. Hal apa yang harus diperhatikan dalam membaca teks berupa koran, jurnal, dan lainnya? A. Memilih topik dan judul dari berita. B. Temukan gagasan utama dan gagasan penjelas. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Contohnya, 208475 spasi B1 spasi C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Contohnya, Zahra Sasabila, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 2 Surabaya, tanda pagar Jalan Kepajin 1, tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1136-783.
Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/2kali.iva.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa! Bersama Ki Hajar, kita harus belajar.